Halo sahabat P3K, apa kabarnya? Hari ini saya akan membahas mengenai soal sosiokultural. Jadi sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini? Saya sarankan buat teman-teman perbanyak tryout, mulai atur strateginya dari sekarang. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ikut di Ayo P3K. Sebelum dilanjut, saya mau mengenalkan terlebih dahulu sebuah platform untuk belajar P3K buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes P3K. Platform ini adalah bagian dari Ayo CPNS, tapi ini namanya adalah ayop3k.com. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Ayo P3K, saya akan memberikan penjelasannya bagaimana proses pendaftarannya. Kali ini saya akan memberikan tutorial pendaftarannya lewat handphone, tetapi teman-teman juga bisa mendaftarnya lewat laptop. Langkah pertama, silahkan teman-teman bisa membuka website di ayop3k.com. Untuk linknya sudah saya simpan di deskripsi. Langsung saja kita klik daftar. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan isi data diri teman-teman mulai dari nama, nomor telepon atau WhatsApp, email, password, provinsi, kabupaten atau kota, serta dari mana teman-teman mengetahui ayop3k ini. Jika sudah selesai diisi, silahkan klik daftar. Kemudian, login kembali menggunakan email dan password yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, teman-teman silakan cek paket tersedia di menu pojok kiri. Di sini teman-teman bisa memilih paket mandiri atau paket bimbel. Kalau paket mandiri, yaitu belajar secara mandiri dengan mengerjakan latihan soal yang tersedia di website. Untuk paket bimbel, yaitu teman-teman bisa belajar interaktif bersama dengan coach profesional secara virtual melalui Zoom dan live streaming. Kali ini saya memilih paket mandiri. Pada bagian ini, silakan teman-teman bisa memilih paket sesuai dengan jurusan masing-masing. Ini adalah paket yang sudah tersedia dan menurut saya ini adalah paket yang sangat lengkap. Selanjutnya, silakan klik lihat paket. Jika teman-teman ingin membelinya, silakan klik button yang berwarna biru yang bertuliskan beli paket. Setelah itu, silakan pilih metode pembayaran. Lalu pilih check out, teman-teman silakan bisa melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk. Setelah melakukan pembayaran pada bagian paket saya, di sini sudah tersedia satu paket yang sudah berhasil saya beli. Klik lihat semua untuk memulai mengerjakan latihan soal. Selanjutnya, pilih paket mandiri karena paket yang saya beli tadi adalah paket mandiri. Lalu, klik mulai belajar. Tersedia 3 paket untuk guru bahasa Indonesia yang sudah saya beli tadi. Dalam satu paket terdapat 2 pilihan. Teman-teman bisa mengerjakan seluruh soal atau kerjakan per aspek. Jika kita klik kerjakan seluruh soal, maka akan tampil seperti ini dengan jumlah 140 soal dan waktu 160 menit. Saya akan coba mengerjakan per aspek. Di sini terdapat paket perbagian yang terbagi ke dalam 3 jenis soal. Ada 50 soal untuk kompetensi teknis, 30 soal manajerial, dan 20 soal sosiokultural. Saya kasih contoh mengerjakan soal sosiokultural yang terdapat 20 soal dengan waktu pengerjaan 20 menit. Sebelum mengerjakan, disarankan untuk menggunakan browser Google Chrome versi terbaru supaya website dapat diakses dengan lancar tanpa masalah. Pastikan juga koneksi internet stabil saat mengerjakan dan mengsubmit jawaban. Untuk memulai, silakan klik kerjakan sekarang. Teman-teman bisa langsung mengerjakan dan memilih jawaban yang benar dengan waktu 20 menit. Dengan latihan soal seperti ini, tentunya akan sangat membantu teman-teman. Selain mendapatkan pemahaman tentang materi yang kita kerjakan, kita juga akan terlatih mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika sudah selesai mengerjakan dengan ditandai tanda hijau yang full, teman-teman bisa langsung klik ke selanjutnya. Di sini juga terdapat keterangan waktu yang tersisa. Jika dirasa sudah cukup, maka silakan klik selesai untuk mengakhirinya. Lalu klik submit. Nantinya akan langsung muncul hasil detail latihan. Misalnya pada soal nomor 1, saya menjawab pertanyaan dengan salah. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat jawaban kita yang salah dan diberi penjelasan atau pembahasan. Misalnya nomor 1, seharusnya saya menjawab pertanyaan dengan jawaban C, tetapi saya malah menjawab pertanyaan dengan jawaban E.
terdapat pembahasan yang menjelaskan mengapa jawaban yang benar adalah C. Pada bagian statistik, kita bisa melihat skor dan nilai yang kita dapatkan saat mengerjakan latihan. IOP3K merupakan platform bimbel online yang tepat bagi Anda sambil menunggu waktu tes nanti. Dengan biaya langganan murah, akses belajar fleksibel, grafik hasil latihan yang informatif, tersedia paket bimbel dan belajar mandiri, bisa belajar memanage waktu, dan tentunya dengan soal-soal terupdate. Jadi tunggu apa lagi? Daftar di IOP3K sekarang. Oke, soal nomor 1. Kita hidup di negara yang memiliki beragam kepercayaan. Budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena keterbatasan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Maka sikap Anda diperhatikan ya teman-teman, bahwa untuk menjawab soal sosio-kultural ini diperlukan kejelian dalam memahami soal. Kata kunci dalam menjawab soal sosio-kultural ini adalah bagaimana kita memposisikan diri. Memposisikan diri ini dapat diartikan bahwa dalam soal tersebut kita sebagai apa. Jenis soal seperti ini memiliki unsur yang berkaitan dengan kebijakan publik bertemakan sosial budaya. Langsung saja kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan? B mendiskusikan ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusinya? C karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan? D memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan? Atau E bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan? Seperti yang tadi saya bilang bahwa soal ini adalah soal yang bertema atau memiliki topik sosial budaya. Dalam hal ini tentunya kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Dan keputusan ini tentunya harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E. Bersikap toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Langsung saja kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati? B mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut? C mengajaknya main ke tempat ibadah? D jadi wali orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman? Atau E menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari? Soal ini juga sama dengan soal nomor 1, yaitu memiliki topik sosial budaya. Indikatornya yaitu penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Tentunya bukan pada saat jalan-jalan saja, tetapi harus diberi pemahaman dalam tindakannya sehari-hari. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Maka, saya sebagai karyawan akan... Ini juga merupakan soal yang memiliki topik sosial budaya. Indikatornya yaitu tertib aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut dengan implementasi di perusahaan. Bisa teman-teman lihat bahwa dalam soal ini terdapat kebijakan publik. Dengan hal ini kita telah mendukung program pemerintah dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas. Apakah A menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan?
B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dan E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Teman-teman pasti sudah tahu jawaban yang tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dengan begitu, kita sudah termasuk tertib aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut dengan mengimplementasikannya di perusahaan. Oke, itu saja pembahasan hari ini. Jika teman-teman ada permintaan mau dibuat soal tentang apa, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bahas. Dan untuk melihat kumpulan soal yang sudah pernah saya bahas, silakan teman-teman bisa memilihnya di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.